Mataram, Nusa Tenggara Barat. Race kedua di kelas Turki, final motorbike 2025 Region B ini, yang berlangsung di sirkuit Bukit Besar, Kota Tasikmalaya. Di grup pertama ada Aragaskar. Dan 26 Rama. Gimana bos? Mantap ya. Mudah-mudahan kaji. Ya, amin. Rama Putra Honda 86 Ristan, kemudian nah, di sini ada Dexa Albar Alvarezal di posisi grid ketiga. 17 dia adalah Zivan Rosul Abi Salim. Zivan Rosul merupakan pembalap pemilik poin tertinggi setelah Jesse Melandri yang saat ini absen. Kemudian 63 Rasha Alvaro yang juga sudah dipersiapkan untuk melaju dalam jalannya race pembalap asal tim Thank you.
Raegaska menjadi yang terbaik di race kedua rookie MotoGP 2023. Asik malah. Yang begitu rapat akhirnya diraih para pembalap kita. Dan kita akan naikkan ke atas podium untuk tiga rider terbaik. Oke, segera mengambil posisi tiga terbaik. Inilah penonton sekalian dan juga pesawat yang berada di rumah, para juara di race 2 MP3 atau rookie. Juara ketiga dan ranking kedua diraih oleh Honda 86 Pristan Altakan HP 969 Nasution Kayaba SSS Muhammad Rama Putra. Dan finisher terbaik kita dari Nusa Tenggara Barat, Yamaha Dr. Jet AFFF SBR APK Aero 047 PRD Serba Prima Arai Agasta di Bali Laksana. Dan tim manajer dari Arai Agasta untuk dapat mendampingi dapatnya Bung David AFFF. Saat ini kami persilakan dari perwakilan AHM untuk mengadu beratkan tanda penghargaan bagi tiga terbaik di kelas rookie dan baik. Ucapkan selamat kepada para juara. Yes, dan situara amplop merayakan kemenangan subsidi dari Bio Racing dan GMM untuk Anda sang juara umum. Jadi nanti kalau mau pesta-pesta paling tidak untuk DP dulu. Oke. Oke. Selamat.